Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Islamic Center Hubul Watan rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia dan umur yang panjang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kelak husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 29 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan malam ini masuk tanggal 30 Zulhijjah 1443 Hijriah. Maka insyaallah bisa dipastikan bahwa besok malam, malam Sabtu, adalah malam tanggal 1 Hijriah 1444 Hijriah. Kita sedang berada di ujung tahun dan sedang bersiap-siap menyambut kedatangan tahun baru Hijriah dalam Islam. Tentu begitu banyak kenangan yang sudah terjadi dalam setahun perjalanan hidup kita. Dan kita akan menyongsong tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Pada malam hari ini, jamaah rahimakumullah, kajian kita akan berbicara tentang hijrah ini. Hijrah di mana para ulama mengatakan makna daripada hijrah al-khuruju min ardil kufri ila daril islam, keluar meninggalkan wilayah yang banyak dihuni oleh orang-orang non-muslim menuju ke wilayah di mana di sana disebut dengan Darul Islam, tempat atau negara yang dihuni oleh kebanyakan umat Islam. Hijrah, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Ada hijrah yang disebut dengan hijrah maknawiyah, dan ada hijrah yang disebut dengan hijrah hissiyah. Hijrah maknawiyah, ketika seseorang berusaha meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan hijrah maknawiyah. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim sejati itu, kata baginda Nabi, adalah muslim yang mampu membuat saudaranya umat Islam yang lain merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang dari gangguan lidah dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang disebut dengan muhajir, orang yang disebut dengan orang yang berhijrah itu, kata baginda Nabi, adalah orang yang berhijrah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hijrah secara maknawiyah. Yang kedua, ada hijrah yang disebut dengan hijrah hissiyah. Yang disebut dengan hijrah hissiyah, al-khuruju min ardil kufri ila daril Islam. Ketika umat Islam meninggalkan satu wilayah yang kebanyakan isinya dihuni oleh orang-orang non-muslim, menuju ke satu tempat yang masuk dalam wilayah sebutan dari Islam, wilayah yang penghuninya, penduduknya sebagian besar umat Islam, itulah yang disebut dengan hijrah hissiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah meninggalkan kota Makkah, tanah kelahirannya, tanah yang luar biasa dicintainya. Namun ketika itu, karena Makkah sebagian besar penduduknya masih beragama non-Islam, masih sebagai penyembah berhala, masih dihuni oleh orang-orang yang melakukan kemusyrikan, maka beliau kemudian meninggalkan tanah Makkah, menuju ke Yasrib, menuju kota yang kelak berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Inilah yang disebut dengan hijrah secara hissiyah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu tempat yang dihuni oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah, menuju ke tempat yang dihuni oleh orang-orang yang kebanyakan penduduknya menyembah Allah. Itulah hijrah yang disebut dengan hijrah hissiyah, sebagaimana yang dilakukan juga oleh para sahabat Nabi jauh hari sebelum peristiwa hijrah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia di Afrika, ini juga disebut dengan hijrah hissiyah, berusaha meninggalkan satu tempat yang dihuni oleh orang-orang yang sekali lagi kebanyakannya penduduknya tidak menyembah Allah, menuju tempat yang dihuni oleh kebanyakan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, jamaah rahimakumullah, izinkan saya untuk menceritakan satu kisah perjalanan hijrah seorang sahabat. Namanya Damrah bin Jundub namanya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah bersama Abu Bakar, begitu juga para sahabat-sahabat sebelumnya sudah hijrah ke Yasrib. Mereka sudah sampai di tanah Yasrib. Ada segelintir orang-orang yang beriman yang terpaksa masih tinggal di tanah Makkah, disebabkan karena ada yang sedang sakit keras,
Ada yang usianya sudah begitu senja, tidak mampu untuk melakukan perjalanan yang lumayan panjang dari Makkah menuju ke Yatsrib. Satu di antaranya adalah sahabat yang bernama Dhamrah bin Jundub ini. Setelah berhari-hari, Makkah terasa begitu suci, sebegitu sunyi dan begitu sepi. Keimanan sahabat Dhamrah bin Jundub merasa tidak tahan berada di tengah-tengah orang musyrikin. Maka pada akhirnya kemudian ia memutuskan untuk berangkat sendirian ke tanah Yatsrib. Di tengah-tengah penyakit yang luar biasa ia rasakan dan di tengah-tengah usia yang sudah begitu senja. Berangkatlah Dhamrah sendirian meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan, jamaah rahimakumullah, sakit semakin begitu berat ia rasa. Dan ia merasa bahwa ajal sebentar lagi akan menjemputnya. Dia berusaha memaksa diri dengan segala kekuatan dan tenaga. Ia sempat terjatuh di tengah perjalanannya. Dia mencoba untuk merangkak dengan satu tangannya. Ketika ia merangkak, ia mengatakan, Allahumma hadhihi bai'ati laka. Ya Allah, ini adalah bai'atku untukmu. Lalu ia melangkahkan lagi tangannya yang sebelah. Lalu ia mengatakan, hadhihi bai'ati linabiyika. Ini bai'atku untuk nabimu. Setelah ia mengatakan demikian, Dhamrah kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Dan ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Meninggal di tengah jalan tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Maka Jibril alaihi salam kemudian datang turun kepada baginda Nabi. Mengabarkan tentang kisah Dhamrah bin Jundub ini. Dan turunlah satu ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-100. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Siapa yang sudah keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulihi, berniat untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan mati datang menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu alallah, maka Allah telah mencatat pahala baginya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha menyayangi. Begitu turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di Madinah mengumpulkan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau bercerita tentang kisah perjalanan Dhamrah bin Jundub kepada para sahabatnya. Lalu kemudian beliau menyampaikan satu hadis yang sangat terkenal sekali. Hadis ini terletak di hadis yang pertama dalam kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis ini juga terletak di hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang sangat terkenal di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ilad dunya
awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang berhijrah karena dunia, awim ro'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu sampai kepada apa yang diniatkannya. Jamaah rahimakumullah, perhatikan kata para ulama, Damrah bin Jundub inilah satu-satunya sahabat Nabi yang mendapatkan asbabul burud dan asbabun nuzul. Tidak ada sahabat yang mendapatkan kehormatan seperti ini, lantaran dia turun ayat Al-Quran, maka disebut dengan asbabun nuzul. Dan lantaran dia, Nabi kemudian menyampaikan satu hadisnya, sebab lantaran Damrah bin Jundub ini, yang kemudian kalau dalam ilmu hadis, ini dikenal dengan asbabul wurud. Sebab kenapa Nabi menyampaikan sebuah hadis. Dialah satu-satunya sahabat, sekali lagi, lantaran dia satu ayat Al-Quran turun, dan lantaran dia satu hadis Nabi disampaikan berpadu antara asbabun nuzul dan asbabul wurud pada dirinya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, kisah Damrah bin Jundub ini ingin mengatakan kepada kita, anta mukallafun bisairi la bil wusuli, kata para ulama. Setiap kita ini dituntut untuk terus berjalan dan tidak disyaratkan harus sampai di ujung jalan. Damrah bin Jundub sudah berniat untuk hijrah ke Yasrib. Tetapi belum sampai di Yasrib, kematian datang menjemputnya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, "Fattariqu ilallahi tawilun." Jalan untuk sampai kepada Allah itu begitu panjang. "Wa la yushtaratu an tasila ilal akhir." Tidak disyaratkan kita harus sampai kepada ujung jalan untuk sampai kepada Allah. Yang penting kita sudah berniat untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, fal a'malu lillahi, beramal untuk Allah itu la yushtaratu an tasila ilal hadaf. Enggak disyaratkan kita harus sampai di tujuan. Madamat niyyatuka lillah, selama niatnya untuk Allah, walaupun tujuan dari apa yang kita lakukan tidak tercapai, maka kita telah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi dan para dai tugasnya menyampaikan dakwah kepada manusia. Tetapi tentu tidak menjadi syarat orang-orang yang didakwahinya harus beriman kepada Allah, orang-orang yang didakwahinya harus berubah menjadi baik di mata Allah. Innama alainal balagh, tugas kita, tugas para nabi, tugas para dai itu hanya menyampaikan. Masalah manusia beriman atau tidak beriman itu bukan
menjadi sebuah tujuan. Karena yang terpenting, perintah Allah sudah dilaksanakan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, dan hadis ini juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, diceritakan nanti di padang mahsyar ada nabi-nabi yang menghadap kepada Allah, pengikutnya hanya 3 orang, pengikutnya hanya 1 orang, bahkan ada nabi yang menghadap kepada Allah tidak ada satupun pengikutnya yang mengikuti di belakang. Ia tidak akan pernah ditanya oleh Allah, Nabi, lihat tuh nabi-nabi yang lain pengikutnya begitu banyak, kok ente satupun gak ada yang mengikuti ente di belakang? Ngapain aja ente? Tidur kali ya? Allah tidak akan mengatakan begitu kepada para nabi-nabi itu. Karena sekali lagi jamaah, tugas para nabi, tugas para dai, tugas para ulama itu menyampaikan. Masalah orang mau berubah atau tidak mau berubah itu kembali kepada hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hidayatut taufik, sebagai pemilik hidayah. Apakah orang itu mau menerima kebenaran ataukah tidak, itu sekali lagi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok jamaah rahimakumullah satu kisah yang sangat terkenal sekali. Al-Imam Al-Bukhari menulis hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari-nya. Al-Imam An-Nawawi juga menulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 nyawa. Sudah 99 nyawa ia renggut nyawanya. Lalu kemudian ia datang bertanya kepada seseorang, "Pak, saya ini sudah membunuh 99 nyawa. Apa kira-kira Allah masih mau menerima taubat saya ataukah tidak?" Dijawab oleh orang ini, jawabannya tidak bijaksana. Mohon maaf, mungkin kalau dalam bahasa Sasak, beliau yang ditanya ini mengatakan, "Wah, di narak lana, ya, terima taubat tadi si Allah Ta'ala. Lue gati, wah nyawun sembai. Dendek siwak puluh siwak nyawa. Satu nyawa saja kau hilangkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Bagaan nama qatalan nasa jami'a, seolah-olah engkau telah membunuh seluruh nyawa manusia di atas dunia. Ini 99 nyawa kau bunuh. Tidak ada pintu taubat dan tidak mungkin Allah menerimamu untuk kembali kepada-Nya." Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu tersinggung si laki-laki ini dengan jawaban yang tidak bijaksana ini. Harus sekali-kali, mai. Kemati, bayar genep satu. Betul. Dia bunuh orang itu. Sehingga 100 nyawa lengkap dia bunuh. Setelah 100 orang ia bunuh, jamaah rahimakumullah, ia bertanya, "Ada enggak orang yang lebih bijak tempat saya bertanya?" Ditunjukkan, "Oh ada, silahkan datang kepadanya." Datanglah ia bertanya, "Pak, saya ini telah membunuh 100 nyawa manusia. Masih adakah pintu taubat bagi saya? Masih mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saya?" "Oh, masih. Dengan syarat kau tinggalkan kampung di mana engkau terbiasa melakukan maksiat.
hijrahlah ke kampung di mana di sana isinya orang-orang soleh dan orang-orang taat. Maka perhatikan jamaah rahimakumullah. Si Durjana ini berniat untuk berubah, berniat untuk memperbaiki diri, berniat untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia buktikan dengan meninggalkan kampung di mana ia terbiasa melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah ia meninggalkan kampung itu. Di tengah perjalanan, jamaah rahimakumullah, ajalnya datang. Turun dua malaikat. Yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, sorry malaikat rahmat. Manusia ini jadi narak langananya mau rahmat. Wah satu senyawa si mati. Minggir, ini bagian saya. Tak manjul meton oleh malaikat rahmat ni. Ni kan nyewah berniat taubat. Wah bilik dia sudah tinggalkan kampung di mana ia biasa melakukan maksiat. Dia sudah berniat, dia sudah bertekad, dia sudah berazab. Tapi kata malaikat azab, awak tertusun lagu, ye luwek gati dosa. Ye belik gati dosa. Wah dek narak langan tak ampuni sedisna Allah Ta'ala. Besiah dua malaikat niki jamaah rahimakumullah. Malaikat azab ingin menyeretnya ke neraka. Malaikat rahmat ingin mengambilnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah kirim satu malaikat sebagai hakim. Allah kirim satu malaikat sebagai pengadil. Datang malaikat niki jamaah rahimakumullah. Yang cara bahasa tita niki. Apa pada ributan tebro ni. Ya, maka ribut-ributnya arah apa? Kata malaikat azab, ni malaikat rahmat. Milin bawit isi ia ni manusia tutup durjana wah satus manusia si mati. Kata malaikat rahmat, lakukan ya berniat taubat. Buktinya ia tinggalkan kampung di mana ia biasa maksiat. Saling berdebat. Aroh meni aneh munin malaikat hak pengadil niki jamaah. Anti sadene ngonek-ngonek pada ribut. Coba tukur. Kemana ia lebih dekat? Apakah ia lebih dekat dengan kampung di mana dia ingin taubat? Ataukah lebih dekat dengan kampung ia terbiasa melakukan maksiat? Diukur jamaah rahimakumullah. Ternyata lebih arah sejengkal. Lebih sejengkal, lebih dekat ke kampung di mana dia berniat untuk taubat. Akhirnya sang malaikat pengadil mengatakan, malaikat rahmat, dia menjadi bagianmu. Pelihara ia dengan segala rahmat dan kasih sayangmu. Karena ternyata ia lebih dekat dengan kampung di mana dia ingin bertaubat kepada Allah subhanahu. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Nahnu mukallafuna bis-sayr la bil-wusul. Semua kita ini diminta untuk tetap terus berjalan di jalan kebenaran. Tetap berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun kita tidak sampai kepada ujung jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Domrah bin Jundub ingin hijrah ke Yasrib. Enggak sampai di Yasrib, meninggal di tengah jalan. Laki-laki ini berniat untuk hijrah, meninggalkan kampung di mana ia terbiasa melakukan maksiat.
belum sampai dia ke tempat di mana ia ingin taubat, meninggal di tengah jalan. Maka yang terpenting jamaah rahimakumullah, hadirkan niat perubahan dalam diri kita. Sekedar niat mau berubah saja, subhanallah, itu sudah keluar biasaan dan kebaikan yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena nikah jamaah rahimakumullah, siapapun di antara kita dan sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, la tai'asu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan pengampunan Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Pengampunanku, rahmatku jauh lebih luas dari segala sesuatu yang dianggap luas. Jikalau kalian menganggap dunia, langit dan bumi ini luas, kata Allah, pengampunanku jauh lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Hai manusia, kata Allah, jikalau ada di antara kalian ada yang menumpuk dosa, dosanya seluas langit dan bumi, tapi masih mau bertaubat kepadaku, pengampunanku jauh lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat. Selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, dan selama matahari belum terbit dari arah sebelah barat, pintu perubahan, pintu hijrah, pintu taubat masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak diri saya, mengajak kita semua pada malam hari ini. Hijrah sudah tidak ada lagi, kata baginda Nabi. Karena begitu terjadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Sudah tidak ada lagi hijrah, berpindah dari daril kufri ila daril Islam. Udah tidak ada lagi masanya, saatnya, kata baginda Nabi, kita berhijrah dari tempat yang dihuni kebanyakan penduduknya oleh orang-orang yang non-muslim. Kita kemudian berhijrah ke tempat orang-orang yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. Sudah tidak ada lagi semenjak tahun 8 Hijriah. Setelah Fathu Makkah, kata baginda Nabi, itu sudah tidak ada lagi. Yang ada, kata baginda Nabi, walakin jihadun wa niyyatun. Yang ada adalah semangat untuk kita mau berubah. Jihad melawan hawa nafsu, jihad untuk melakukan dosa, jihad untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat, itu jihad. Wa niyyatun, dan Nabi mengatakan, dan niat, yang penting niat, jamaah rahimakumullah. Niat untuk mau berubah, niat untuk berubah dari jalan yang tidak baik ke jalan yang baik, niat untuk berubah dari jalan maksiat menuju jalan taat, ini yang perlu kita hadirkan dalam rangka menyambut pergantian tahun 1443 Hijriah menuju 1444 Hijriah. Kalau ini kita hadirkan, walaupun kita belum menjadi seorang muslim yang sempurna, belum menjadi seorang muslim yang sejati, selama kita sudah berniat menuju dan berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, sudah dicatat pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jamaah rahimakumullah, saya sering bercerita tentang kisah seorang nenek-nenek yang bermimpi bertemu dengan malaikat maut dalam tidurnya. Sang nenek bertanya, "Tuan malaikat,
apakah saya ini masih jauh ataukah sudah dekat? Dijawab, oh nenek, masih jauh. Keesokan hari, sang nenek begitu senang. Maka ia langsung pergi ke cakra untuk nyari salon. Pipinya yang sudah keriput dioperasi plastik. Rambutnya yang sudah aut-aut disemir dengan warna hitam, lalu direbonding supaya seperti gadis lagi. Begitu ia bercermin, oh, sudah kembali seperti masa dulu. Pulang dia ke rumah, tetangga dan keluarga sudah tidak kenal. Tiap malam ia pergi ke Senggigi untuk joget dan goyang di sana sepanjang malam. Karena diberitahu umurnya masih lama. Belum sebulan, ketika sedang teler keluar dari salah satu nightclub, mau menyeberang jalan, ada mobil melaju dengan kencang. Dalam keadaan teler nyebrang, nenek ini ditabrak dan langsung meninggal. Begitu ruhnya naik ke atas langit, ketemu lagi dengan malaikat dalam mimpinya. Sang nenek bertanya, dia pesida sadai kelimping kena. Wow, sida lekak, sida. Deman sebulan, wah cabut nyawa. Terjawab si malaikat, sorry bro, parang kedengan lain dek tanda sida. Dedek manusia, malaikat enggak tanda. Masya Allah. Ya, maka mari saya mengajak diri saya, mengajak kita semua. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Pergantian tahun mengingatkan kita bahwa umur kita semakin mendekat kepada kematian, semakin mendekat untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan sisa-sisa umur untuk kebaikan, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.